bersinar akan hidup abadi menjadi bara api perjuangan sampai nanti. Ia menyelinap di setiap nadi, ada sebagai payung hukum bagi perlawanan kami. Kebijakan pemerintah menjadi topik berita. Tangan pengusaha gemetar penuh gelisah, semangat marsinah berhasil mobilisasi ratusan buruh yang berunjuk rasa menuntut hati. 13 buruh dipaksa terima PHK. Langkah marsinah tak berhenti begitu saja. Intimidasi menjadi tombak paling tajam, namun ia tetap gagah bahkan bisa lebih lantang. Semua bertanya mengapa marsinah tak ada, 3 hari tanpa kabar. Kerja pun ia tak datang sampai tiba masa jasad yang berhasil ditemukan. Di wilangan ia terlentang penuh luka, darah di mana-mana sekujur tubuhnya. Ia disekap dan disiksa tentara. Kemaluannya dipaksa menelan senjata, makna sejahtera yang ditukar dengan nyawa. Bisu, skenario palsu. Tubuhnya yang hancur di tangan kekuasaan Orde Baru. Para pemberangus, represi akan tetap jadi alat tangguh. Nyala kritisnya dipetangkan rezim Harto. Yudi Susanto sebagai alat diktator yang berhasil dimotori untuk hilangkan portofolio karena mengotori negeri dengan otoriter. Keadilan itu di mana bagi kebebasan hak asasi manusia? Mereka tertawa, mereka berstresa pada poin kasus berat masa lalu yang tersisa. Kepada kematian yang tak pernah diharapkan, gadis seperti marsinah tubuhnya mengabdi. Meski pada akhirnya ia dihancurkan, ya semuanya, akan hidup abadi menjadi bara api perjuangan sampai nanti. Ia menyelinap di setiap nadi, ada sebagai payung hukum bagi perlawanan kami. Marsinah akan hidup abadi